Tinggal duduk doang. Tinggal pas ini. Ngapain? Ya enggak usah saya suruh duduk doang sih, duduk dulu, duduk. Mau nyapu doang. Ya elah, jangan sewat mulu. Alhamdulillah. Kamu dari kemarin mainin mulu gara-gara aku beliin buat anak. Kagak ya sih, enggak ngaruh. Ini buka dulu nih. Apa sih? Ya apa? Jadi mau enggak tahu. Asli ya tahu. Nanti buat itu. Nanti dulu dibuka. Dibuka ya. Nanti kalau dibuka kelihatan semua. Lah ya apaan? Orang kagak ngapa-ngapa sih. Mau manyun-manyun. Macan, apa ini daster pun. Apa lagi daster? Ini karet-karet tuh, lihat segini gede muat dua tangan tuh. Ininya nih, astagfirullahaladzim ya. Muat. Muat-muat apa? Karetnya di depan atau belakang sih? Kagak ngomong-ngomong sih. Mau beli. Ya elah, kan enggak semuanya harus coba ngomongin tuh. Enggak tahu. Sejarah. Bisa di belakang, bisa di depan. Loh, ini. Coba mulai. Kalau tongkrong tuh, bangun. Bangun. Eh bangun berdiri. Gini kita ini. Enggak lepasin ini. Coba diri. Kenapa sih? Aduh. Nabrak kardus aku. Tuh, kayak apa jadinya? Muat kan? Wah, macam ibu-ibu yang di Sangrinda Plaza. Coba lepas itu yang dalamnya. Sana. Coba, nanti balik lagi sini. Coba lepas yang dalamnya. Lihat. Dulu pernah pakai emang, zaman dulu. Begini nih biar kayak apa? Begitu. Iya. Waktu masih di Taman Lawang berarti emang. Cek nih perutnya begini emang, cakep perutnya kayak. Ya bagus. Ini perutnya nah,
ya udah biarpun nggak muat, makasih muat sih muat cuman. Enggak bersyukur banget sih jero ya udah diberi ya seperti itu. Terima kasih. Ini ya Allah kute emang beneran kayak gini apa? Aduh macet. Nih, ada sih bisa caranya kamu bisa ada ngurusin dikit. Beneran mau? Apa dulu? Kamu suruh saya nikah lagi, saya jodoh ada dua gitu. Terus bertiga berantem mulu gitu. Itu bukan ngaruh perut. Itu bukan ngaruh perut. Udah jangan ngiri lah, kamu sendiri tuh lagi pakai baju baru. Apa Mama gue? Tahu, sini buat papa sini tuh. Wih, buat papa kan? Iya orang ya, buat itu ya. Masa sih? Kok belinya yang begini? Persis yang papa pingin. Apa sih? Tep. Ya anak kecil yang tep. Tep ini teh mak. Kau mau tas ini tas? Cuma udah nggak harus beli coba si Cipto, kamu papa beliin dua mau beliin satu tapi harganya sama. Harganya pira? Nah, aku tidak tahu tas beneran. Harganya mah pira? Mai harganya 1 juta. Ih, mahal banget ke macam-macam itu toh? Enggak, kalau kamu nanya mama harganya berapa, mama harganya 2,5 juta. Cincin 5 gram. Daripada 10.000. Enak. Emang enak itu. Jajal soalnya papa setel itu. Dan ini donong anu, donong ayam-ayam kan? Iya. Papa makan minum itu, tapi yang botol. Udah, thank you. Oh, sana tuh kamu, kasih. Baju kamu tuh yang baru. Nah. Oke, dia sendiri mau berangkat malah nggak beli ya tas. Oh. Kamu yang pilihin lo nih ya. Kamu yang pilihin. Aduh, koreksi. Oh, itu bisa ditarik ya? Kayak apa ini? Iya. Oh, begini. Terus diket di sininya. Iya. Iyalah. Biar seksa. Begitu. Astagfirullahaladzim, beneran sih. Memang, kamu bilang kan setelah itu gini ya, Tas? Nyobinya aku mau nanti kayak Mak, ayah, ayah, iya. Oh. Mesti gak ditarik. Suara air apa itu ya, Tas? Aku nampak kasusin tadi, Bu. Ya, Mak. Ya, Mak. Ini kan itu baju baru buat mama dan Tasya. Tasya ada dua, satu warna itu tuh, satunya yang apa tuh? Kelihatan dong di belakang. Betul ini deh. Ya enggak. Gigal. Oh. Makanya apa-apa jadi naikin kenapa? Gelan. Roda-roda ya naikin. Cakep ya Tas ya. Lah kan di zaman dia cakep banget. Cakep. Tapi mai gendut. Ya kan mama ngomong itu. Masih mau rapat dia gendut. Lah kamu mau yang mana kayak Desi gitu? Ora. Desi pada be gendut kok. Desi pada be gendut. Masa dia bukan gendut tapi memang gembrot semuanya. Dari atas sampai bawah lurus, gede semua. Ya. Ya, terima kasih. Iya. Suamiku yang baik. Ya, tanpa sepengetahuan aku beliin baju baru. Anu, mama manyun kemarin waktu papa beliin buat kamu tas. Sebenarnya mama tuh manyun bener. Dia kagak ya Allah. Enggak berani ngomong aja. Kagak dah. Kagak. Beneran. Guyu berarti bener, Pak. Kagak emang beneran. Kagak bener enggak ada. Nah, tukang kagak emang bener.
antara kagak bener mana yang bener mana kagak. Manyun beneran. Manyun lagi ngomel aja. Jaelah, saya dalam satu bulan ngomel berapa kali? Nah, terus satu bulan ada berapa hari? Cakap begini nih. Iya cakap begitu, kayak cakep. Orang lagi nahan berak. Aduh lepas nih kalau ayah, terlepas ya, lega. Iya hejam. Nenek perut. Jim terus. Aku lagi disalahkan. Alah, yang tidak tahu apa apa. Aku lagi disalahkan. Bapak nah. Wes, lagi nyapu mau lanjut nyir. Yang aku pakai baju baru. Ya enggak apa-apa, baju baru di atas. Kan bener makan tutup kan. Emang kamu di atas sebelumnya? Kapan rumahnya? Mama tas aja kemarin enggak ngeh kalau papa beliin baju. Iya padahal enggak tak di situ barang. Enggak tak di situ. Mama nih enggak. Dia lagi manyun aja dia, manyun lagi kecapean sekolah tadi. Layar sih. Pas kayak pegikal nang kayak tempat apa ya? Tempat singgal lo besi-besi gitu. Tapi kamu enggak baca juga ya? Besi-besi. Gimana? Kalau senang ngarep kayak gerbang. Wek, pasang belok ya, belok ya. Siapa? Udah beluk. Lama info. Oh. Mama lagi cerita apaan sih? Eh, kamu mah ngaco. Oh, iya benar, Mbak. Main dong lagi kesel. Enggak kesel. Kesel ginian nih belakangnya. Itu pegel bukan kesel ya, Tas? Nah, kamu yang bilang kesel, Tas. Ngeteng pasti. Tidak lah. Kayaknya kalau kamu gak mau kan gak apa-apa, apa-apa ini. Kronis alsis nomor 1. Anas. Justru badan gemuk tuh tanda tanda subur ya, Ma, ya Tas ya. Makanya cukup. Mama tuh kebanyakan tidur tuh nonton TV, tidur bilangnya enggak tidur, Mata Tas. Tidur, Pak. Badan matang gitu. Orang badan habis pun cuci. Habisin kayak pentolok korek Tas kayak gitu. Barangan kamu yang enggak tidur, tidur bilang. Belum diberi cucian lo, Tas. Mama nyapu langsung. Nyapu di depan, temen nyapu malah dikasih hadiah. Rezeki tidak kemana. Langsung salting. Langsung boleh deh, papa mulai punya pacar lagi gitu. Tidak. Tidak bilang begitu. Kira satu apa sih? Eh, selamat sore. Lanjutin mah kerja. Jangan mulu santai-santai aja. Selamat sore. Menyapu. Pakai baju baru.